Selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan Cikgu Kathy hari ini. Apa khabar semua? Cikgu harap semua anak murid cikgu sehat sahaja di samping keluarga tersayang. Hari ini kita akan belajar matematik awal. Hari ini kita akan membuat ulang kaji mengecam mata wang Malaysia dalam bentuk shilling dan wang kertas serta menggunakan wang dalam pelbagai aktiviti. Sekarang, mari kita membuat ulang kaji mengenal dan mengecam mata wang shilling Malaysia. Shilling yang pertama adalah duit shilling 5 sen. Duit shilling berikutnya adalah duit shilling 10 sen. Duit shilling 20 sen. Dan yang terakhir adalah duit shilling 50 sen. Anak-anak dapat mengenal nilai duit shilling tersebut dengan melihat nombor yang terdapat di bahagian duit shilling tersebut. Sekarang, mari kita membuat ulang kaji mengenal mata wang kertas Malaysia. Kita mulakan dengan wang kertas RM1 Malaysia, wang kertas RM5 Malaysia, wang kertas RM10 Malaysia, wang kertas RM20 Malaysia, wang kertas RM50 Malaysia, dan wang kertas yang terakhir iaitu RM100 Malaysia. Sekarang, mari kita menggunakan wang dalam pelbagai aktiviti. Sebagai contoh, katakan anak-anak pergi membeli makanan di kedai makan. Terdapat karipap dan juga sepotong kek. Anak-anak sangat teringin hendak makan karipap. Oleh itu, berapa yang anak-anak perlu bayar kepada pekedai untuk membeli karipap tersebut? Ya, anak-anak perlu membayar sebanyak 50 sen untuk membeli karipap. Sekarang, mari kita lihat contoh yang berikutnya. Anak-anak telah pergi ke kedai dan di kedai, anak-anak nampak ada gula-gula dan lollipop. Anak-anak teringin nak makan gula-gula. Jadi, berapa wang yang anak-anak perlu bayar kepada pekedai tersebut? Ya, anak-anak perlu membayar 20 sen untuk membeli gula-gula yang anak-anak hendak makan. Sekarang, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Selepas makan karipap dan makan gula-gula, anak-anak terasa sangat haus. Oleh itu, anak-anak hendak membeli minuman. Di kedai terdapat air kotak lychee dan air jus buah apple. Anak-anak teringin hendak minum air kotak lychee. Berapa yang anak-anak perlu bayar untuk membeli air kotak lychee? Ya, anak-anak perlu membayar RM1 Malaysia. Sekarang, mari kita lihat contoh yang seterusnya.
setelah makan kari puff, makan gula-gula dan minum air kotak leci, anak-anak ternampak pula mainan yang dijual di kedai. Terdapat bola dan mainan lori di dalam kedai. Anak-anak hendak membeli bola supaya boleh bermain bola di rumah. Berapa yang anak-anak perlu bayar untuk membeli bola? Ya, anak-anak perlu membayar RM10 Malaysia. Mari kita lihat contoh yang seterusnya. Setelah membeli bola, anak-anak ternampak beg sekolah dan sepasang kasut yang cantik. Anak-anak teringin untuk membeli beg sekolah yang cantik ini. Berapa yang anak-anak perlu bayar untuk membeli beg sekolah ini? Ya, anak-anak perlu membayar sebanyak RM50 Malaysia untuk membeli beg sekolah yang cantik ini. Kita telah melihat contoh cara menggunakan wang dalam pelbagai aktiviti. Sekarang mari kita buat latihan. Kari pap ini berharga 50 sen. Terdapat wang kertas RM1 dan wang shilling 50 sen. Wang yang manakah anak-anak akan guna untuk membeli kari pap ini? Ya, anak-anak akan menggunakan wang shilling 50 sen untuk membeli kari pap ini. Mari kita buat latihan yang seterusnya. Pensel warna ini berharga RM5 Malaysia. Terdapat wang kertas RM1 Malaysia dan wang kertas RM5 Malaysia. Wang kertas yang manakah anak-anak akan gunakan untuk membeli pensel warna ini? Ya, anak-anak akan gunakan wang kertas RM5 Malaysia yang berwarna hijau ini untuk membeli pensel warna. Sekarang, mari kita buat latihan yang seterusnya. Beg ini berharga RM20 Malaysia. Terdapat wang kertas RM50 dan wang kertas RM20. Wang kertas yang manakah anak-anak akan guna untuk membeli beg ini? Ya, anak-anak akan gunakan wang kertas RM20 Malaysia yang berwarna jingga ini untuk membeli beg ini. Mari kita buat latihan yang seterusnya. Kereta mainan ini berharga RM50 Malaysia. Terdapat wang kertas RM50 Malaysia dan wang kertas RM100 Malaysia. Wang kertas yang manakah anak-anak akan guna untuk membeli kereta mainan ini? Ya, anak-anak akan menggunakan wang kertas RM50 Malaysia yang berwarna biru hijau ini untuk membeli kereta mainan. Sekian sahaja pengajaran cikgu untuk hari ini. Diharap anak-anak sekarang sudah boleh menggunakan wang dalam pelbagai aktiviti. Semoga kita berjumpa lagi di video yang lain. Bye!